Gunung. Kuping lagi kuping ini lagi ya. Kembang sekilas itu biasa. Kuping lagi kuping ragam aslinya. Babi senangi siapa jua. Babi senangi siapa jua. Babi senangi siapa jua. Kuping lagi kuping selamanya. Betul betul. Pin pin pum naga soki. Bahagian satu. Tersebutlah kisah sebiji batu delima sakti asalnya dari gunung berapi. Kuasanya hebat tidak terperi. Sumber kuasa si naga sakti tiada tolok banding di dunia ini. Naga sakti mengganas di bumi. Tiada siapa mampu menandingi. Manusia hidup takut dan bersembunyi. Namun pada suatu hari datang seorang pendeta disegani. Dengan panahan tongkat sakti, dia merampas batu delima sakti. Naga sakti tewas menyembah bumi. Orang ramai bersorak gembira mengucap terima kasih pada si pendeta. Batu delima sakti disimpan di tempat rahsia agar naga sakti tidak kembali semula. Ha, begitulah cerita kisah batu delima sakti. Sekarang batu delima tu kat mana? Ini kan cerita dongeng je. Bukan betul pun. Kau ni. Ini kisah benar. Bukan cerita dongeng. Ya betul. Maknanya naga sakti tu ada. Ya ke? Ada. Batu delima sakti pun ada. Barang-barang. Tengok tu. Mesti atau ada dalam stor. Jom kita sibuk. Jom. Jadi. Aduh pun Atuk. Korang tak ada apa-apa kan? Haa, boleh tolong Atuk keluarkan barang-barang ni. Malam, air naik. Habis basah barang-barang Atuk. Semua ni nak kena jemur. Baik, bos. Oi, baik-baik sikit. Jangan semua nak campak. Tolong susah, tak tolong susah.
Batu Delima Sakti ada kuasa hebat. Boleh panggil naga. Mana ada naga dalam dunia ni? Tapi batu ni bercahaya. Mesti ada kuasa tersembunyi. Tak ada. Batu Delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Kenapa simpan kalau tak ada apa-apa kuasa? Betul-betul-betul. Dah, jangan banyak soal. Simpan balik elok-elok. Baik, Opa. Apa benda tu? Oh, ini batu zamrud. Atuk bagi. Atuk suruh jaga elok-elok. Sebab batu ni boleh lindungi diri kita dari kuasa jahat. Betul ke, Opa? Betul sangat. Delima Sakti. Aku mesti dapatkannya. Wahai batu Delima Sakti, tunjukkan di mana kau berada. Oh, Batu Delima Sakti. Sudah lama ku cari. Rupa-rupanya di sini kau. Nini Kubayan! Prat-prat-prat! Kenapa ni? Hai Delima Sakti, berikan kekuasaanmu. Jelmakan aku sebagai naga sakti. Ini Kebayan, berhenti. Hah? Sudah terlewat. Akulah yang paling berkuasa. Aku akan hapuskan kamu semua. Apa dah jadi? Pin, pin, pop! Opa, akak!
batu delima sakti kat kepala naga. Kau ingat cerita tu? Ingat? Kita kena ambil batu tu. Naga akan hilang kuasa dan jadi lemah. Baru kita boleh lawan dan hapuskan dia. Alamak, tak percaya. Apa dah jadi? Ha, mana naga? Naga dah lari ke hutan. Dia cedera teruk. Eh, dah pecah. Yang sebelah lagi. Batu delima sakti kepunyaan aku. Aku yang berkuasa sekarang. Pin, pin, pong!